Kabar ayah memang di bulan puasa ini banyak amalan-amalan yang dilipat gandakan. Oleh karena itu, banyak umat Islam yang melaksanakan amalan yang tidak biasa dilaksanakan di bulan-bulan suci yang lain. Hanya dilaksanakan di bulan suci Ramadan maksud saya. Seperti i'tikaf, kan bagus. Nawaitul i'tikaf itu taqarruban ilallah. Bagaimana kalau dia sudah niat i'tikaf, baru 1 jam, 2 jam, tapi keluar lagi. Nggak apa-apa, masuk lagi, niat lagi i'tikaf. Ya kecuali kalau ada nadar, saya kalau dapat mercy terbaru, saya akan i'tikaf sehari semalam. Baru aja 8 jam sudah nggak kuat ingin keluar. Nah, itu nggak boleh. Kalaupun masuk, berarti dihitung dari masuk yang lagi, yang keduanya itu. Begitu barailah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.